Allah di mana? Ya, betul. Itulah antara bukti orang tak tahu sifat Allah SWT, tak kenal Allah. Bila tak tahu di mana Allah, maknanya tak kenal Allah. Satu perkara yang begitu mendasar, yang asas, tak boleh diselesaikan, tak boleh dibereskan. Di peringkat prinsipnya lagi, macam mana nak kenal Allah? Jadi suatu pemikiran yang sebenarnya memperkecilkan Allah SWT. Dakwaan Allah di mana-mana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya dalam jubah dia pun Allah di mana-mana, maknanya dia memperkecilkan Allah SWT. Jadi tak sampai kebesaran Allah tu, tak sampai. Nanti kita tengok dalam hadis Bukhari ini tak ada, tapi dalam perbahasan ulama tentang kebesaran Allah bermula dengan kita kenal kebesaran makhluk Allah. Kan? Jadi disebut dalam kitab Fathul Majid di akhir-akhir itu bagaimana digambarkan skala-skala yang menggambarkan kerdilnya makhluk manusia ini berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibandingkan manusia dengan bumi, kita banding dengan bumi macam mana? Tak boleh nak banding nisbah manusia dengan bumi, kan? Besarnya bumi, kan? Bumi dibanding dengan planet, ada planet ataupun bintang yang mana bumi jadi invisible, tak kelihatan. Bila planet itu kita skalakan dia besar biji guli, bumi invisible. Bumi banding dengan matahari, invisible bumi. Kalau matahari itu kita kecilkan pada saiz, skala saiz guli. Kemudian ada matahari planet yang lebih besar, kan? Kita tahu bintang yang lebih besar, Antares. Saya terus bintang yang lebih besar daripada matahari, yang mana apabila dibandingkan bintang itu, Antares misalnya, dibandingkan dengan matahari, matahari jadi invisible berbanding dengan Antares. Jadi di langit, ulama kata perbandingan bintang di langit sama seperti pasir di bumi. Maknanya campur pasir-pasir di padang pasir di pantai itu, begitulah banyaknya bintang di langit, luasnya dengan sayap yang begitu besar, tak boleh digambar. Semuanya makhluk Allah. Jadi dalam hadis Nabi di akhir kitab Fathul Majid, selepas disebut makhluk-makhluk yang ada, yang bermula dengan bumi, kemudian yang ada di langit, kemudian baru disebut lagi makhluk yang ada di atas langit, kursi, yang mana bandingan kursi dengan langit dan bumi itu dalam sebuah hadis disebut seperti duit silih yang dicampak di tanah lapak. Kan? Kahalqatin mulqat fi ardin falah. Seperti silih besi campak tanah lapak. Jadi yang luas tanah lapak itu kursi, yang sangat memataranan itu kursi. Yang duit silih itu ialah langit dan bumi. Kita cuba kita guna akal kita untuk kita skalakan saiz daripada tadi kita, kemudian kampung kita, kemudian negeri kita, negara, kemudian bumi, kemudian planet-planet selain bumi, kemudian bintang, kemudian semua bintang itu duduk di bawah langit pertama, kemudian langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai makhluk yang di atas langit ketujuh, arasy, kursi, kemudian laut. Tak boleh nak digambarkan, itu alam gaib. Kita tak boleh nak gambarkan rupanya. Jadi di situ kita baru nampak kebesaran Allah SWT, sebab itu makhluk. Jadi kalau tak sampai ke situ, maknanya kita tak nampak kebesaran Allah SWT. Jadi kita tak nampak kebesaran Allah kerana kita skopkan pemikiran kita ini terhad. Kadang-kadang fenomena astronomi universe ini kita boleh jadikan sebagai maklumat untuk mengukuhkan keimanan kita dan mengakui hakikat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan hakikat keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Bila sebut langit, bumi juga termasuk langit.
orang naik kapal angkasa ataupun duduk di bulan ataupun duduk di plan, duduk di satelit, dia tengok bumi, bumi duduk di langit. Bumi itu planet yang ada di dalam di langit. Sebab itu bila kata-kata Allah di langit, bukan bermaksud mensudutkan Allah di suatu sudut ataupun menempatkan Allah ke suatu sudut tempat yang khusus. Langit itu pun tak tahu di mana. Semua kita beriman Allah itu ada di langit. Dan dipahami dalam bahasa Arab, langit itu usulnya ialah ketinggian, ulu. Perkara yang sifatnya ketinggian, ulu. Jadi ini antara faktor yang menyebabkan orang ini sebahagian daripada sebab kenapa orang tidak takut kepada Allah SWT. Kerana tidak nampak kebesaran Allah SWT. Sebab itu saya tarik kepada seorang ustaz itu, dia kata, ini kisah yang kita ambil daripada Melaka juga lah. Ada satu sekolah kena histeria. Guru besar panggil dia pergi tolong bantu. Maka oleh kerana pelajar-pelajar itu pelajar bidang sains, maka dia guna ilmu astronomi dia itu untuk pulihkan pelajar itu. Dia bersoal jawab dengan pelajar yang tengah tak sedar diri. Dia tanya, kamu belajar sains? Belajar. Dia tengah kena rasuk bumi, ha, tahu bumi. Kemudian ni planet, dia dilakarkan skala itu. Bumi, ini ada planet lebih besar, kemudian ada skop yang lebih besar, lebih besar. Kamu tahu ini semua ni? Apa benda? Ini bukan makhluk Allah, ha, makhluk Allah. Jadi Allah lebih kuat, Allah lebih besar, Allah mengatasi segala-gala. Kalau satu sekolah ni jadi hantu, jadi syaitan, tak ada nilai apa-apa di sisi Allah SWT. Kalau satu kampung jadi hantu, jadi syaitan, masih tak ada apa-apa di sisi. Kalau satu negeri, satu Malaysia, satu bumi jadi syaitan, tak ada nilai syaitan. Tak nampak berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kan besar kan kuasa. Kalau satu bumi jadi hantu, jadi syaitan, tak ada apa-apa di sisi Allah SWT. Nah, itulah kehebatan kebesaran Allah. Jadi kita bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Tiba-tiba sedar pelajar tu, yang kena rasuk tu sedar. Maknanya hantu yang ada dalam badan dia tu jadi kecil. Bila disebut kekuasaan Allah SWT. Tapi kerana tak adanya takut kepada Allah, takut kepada hantu, hantu jadi besar. Yang kecil pun jadi macam pokok kelapa kata ni. Bayangan hantu itu. Tajabbar, rohak. Jadi ada signifikan ibadah takut itu dalam konteks kita beriman kepada Allah, mengenal Allah dan juga menyelesaikan masalah-masalah dalam luar seperti inilah. Itu buktinya hakikat masyarakat tidak faham ataupun tidak mengenal Allah dan tidak mengenal sifat Allah.